Pagi, saat ini kita akan mengikuti saat teduh di hari yang kedua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang terus kami rasakan sampai dengan di pagi hari ini. Ketika Engkau Allah yang telah menjaga kami tidur dari malam dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat kuat. Dan kami bersyukur boleh mengikuti Bible Camp di hari kedua ini. Dan pada saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami mau berseteduh, biarlah kebenaran firman-Mu boleh memberikan kami pemahaman yang benar mengenai dosa, tentang keberdosaan manusia, tentang hukuman akibat dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Dan jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh terus berakar, bertumbuh dan berbuah baik bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, renungan firman Tuhan di pagi hari ini terdapat dalam Roma 3 ayat 9 sampai dengan 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop, semua manusia adalah orang berdosa. Ya, saya akan membacakannya kepada kita semua. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapa. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, adik-adik sekalian, semenjak pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, dosa terus menyebar dan menjadi natur dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak
berdosa. Rasul Paulus mengutip dari Perjanjian Lama di Mazmur dan Yesaya, dan mereka mengakui keberdosaan-keberdosaan manusia. Dosa bukan hanya apa yang telah dilakukan manusia, tapi sudah menjadi natur atau sifat dari manusia itu sendiri. Sekalipun manusia berusaha untuk hidup mengikuti hukum agama atau hukum Taurat, tetap saja manusia tidak bisa lepas dari dosa-dosanya. Hukum Taurat itu seperti cermin. Ya, seperti cermin, kita bisa melihat jerawat di wajah kita melalui cermin tersebut. Tapi sesungguhnya cermin itu tidak bisa menyembuhkan jerawat itu. Ya, kita kan pasti pernah berjerawat ya, entah karena jatuh cinta ataupun karena putus cinta. Tapi cermin tidak bisa menyembuhkan jerawat tersebut. Ya, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apakah kita sadar bahwa sampai saat ini kita adalah manusia berdosa? Dalam Yesaya 29 ayatnya yang ke-13 berkata, "Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Ya, sekalipun manusia bisa kelihatan rohani ya, dengan rajin beribadah, tetapi tidak dengan hatinya kepada Allah yang sungguh-sungguh, yang murni kepada Allah, maka ibadahnya hanya sia-sia. Dan manusia itu sesungguhnya telah berdosa, telah menipu ketika ia beribadah dengan hati yang tidak tulus kepada Allah. Dan dalam Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 3 ayatnya yang keempat, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-17, dosa adalah kita ketika kita tahu harus berbuat baik, tapi kita tidak berbuat baik, maka kita berdosa. Nah, sudah berapa kali kita melanggar hukum Allah dan tidak berbuat baik kepada Allah dan sesama kita, teman-teman? Atau masihkah kita hidup untuk diri kita sendiri? Hidup dalam keegoisan kita, kesombongan kita, atau kemalasan kita sehari-hari? Dan apakah hati dan pikiran kita selalu memuliakan Allah? Atau kita hanya memuliakan diri kita sendiri? Apakah kita mempunyai hati yang murni di hadapan Allah? Roma 1 ayat 18a mengatakan, "Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia." Ya, murka Allah nyata atas dosa dan kelaliman manusia, teman-teman. Dan di Roma 5 ayat 8 mengatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Ya, Allah membenci dosa tapi mengasihi manusia, teman-teman. Amin. Mari kita berdoa. Mari di saat ini kita mengakui setiap dosa-dosa yang telah kita perbuat di hadapan Allah. Akuilah secara jujur dan terbuka di hadapan Allah. Mungkin kita banyak mengeluh dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita sering berpikiran negatif dengan kondisi sekitar, hati dan pikiran kita tidak murni dan tidak memuliakan Allah. Mari kita mengaku setiap pelanggaran dan dosa yang telah kita perbuat di hadapan-Nya. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin.